Ya, mudah-mudahan bisa segera beroperasi membantu Kota Bandung dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan ya terima kasih lah, luar biasa karena bisa diaktifasi lagi ya rumah sakit. Mudah-mudahan lancar lah. Perhatian, acara akan segera dimulai. Terima kasih. Tamu undangan yang berbahagia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini BNN Kota Bandung juga melaksanakan. Ya. Alhamdulillah pada hari ini di Kota Bandung dan para pejabat di Bandung hadir di Rumah Sakit Pasundan ini, kami gembira karena tadi fasilitas rumah sakit sudah dilihat oleh Pak Wali Kota dan kesiapan Rumah Sakit Pasundan untuk diresmikan. Kita berharap kepada Wali Kota Bandung bisa secepatnya, dan Pak Wali Kota Bandung juga silakan siapkan, nanti saya beritahu kapan tanggal waktunya untuk peresmian. Mudah-mudahan semuanya yang menjadi persyaratan dari pemerintah telah kita selesaikan, kita siapkan, dan mudah-mudahan sebelum ulang tahun Kabupaten Pasundan 20 Juli itu ini sudah diresmikan. Jadi peresmian itu adalah dalam konteks menyongsong ulang tahun pemerintah Kabupaten Pasundan yang ke-19 tahun sebagai wujud pengabdian Kabupaten Pasundan di bidang kesehatan kepada masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia. Kami izin narkoba. Dan selanjutnya kepada Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol, di peresmian taman dan oleh Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Haji Bandung, untuk peresmian taman Panatayuda bersinar bersih.